Tak kurang dari 1.000 remaja putri yang hadir secara langsung di lapang Merdeka Kota Sukabumi, serta 19.000 remaja putri yang mengikuti secara daring bersama-sama melakukan deklarasi pencegahan stunting sejak dini. Acara yang digawangi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tersebut merupakan upaya pencegahan kasus stunting sejak proses pertumbuhan remaja putri yang kelak menjadi kaum ibu di kemudian hari. Dengan metode pemenuhan asupan tablet tambah darah sejak dini, diharapkan bisa mengurangi resiko terjangkitnya kasus stunting di Kota Sukabumi. Dalam acara yang digelar sejak pagi hari tersebut turut dihadiri oleh jajaran Porkompimda Kota Sukabumi yang juga mendukung launching program meminum tablet tambah darah setiap hari Senin di Kota Sukabumi tersebut. Ya, untuk stunting di Kota Sukabumi, alhamdulillah dari target yang telah ditetapkan kita 14%, insya Allah kita akan tercapai di angka 14% ini. Itulah sebabnya kenapa percepatan kami lakukan melibatkan para remaja putri. Jadi kami ingin di tahun depan itu sudah tuntas seluruhnya. Ya, penanganan stunting ini kan dari hulu ke hilir ya. Yang sekarang ya, kita lakukan percepatan itu adalah zero new stunting-nya. Jadi tidak ada stunting baru. Sedangkan untuk yang saat ini masih ada warga yang stunting, itu tentu saja kita akan terus memperhatikan pasukan gizi untuk mereka. Pada acara tersebut turut dimeriahkan dengan games-games seru serta pemberian edukasi kesehatan terkait pentingnya menjaga kulit dari paparan sinar matahari yang bisa berisiko terjangkitnya kanker kulit. Diharapkan dengan adanya gerakan serentak ini bisa mensukseskan program pemerintah yang menargetkan 0 kasus baru stunting pada tahun 2024 mendatang. Kalau untuk Emina sendiri hari ini kita support, jadi kita di sini bagi-bagiin sunscreen kita yaitu Sun Battle kepada setiap siswa yang datang hari ini. Dari ini juga Emina juga mengedukasi kepada siswa-siswa di sini untuk penggunaan ataupun pentingnya sunscreen gitu. Nah, pentingnya penggunaan sunscreen itu biasanya untuk menghindari dari sinar UVA UVB. Karena sinar UVA UVB ini kan emang bahaya banget ya buat kulit kita, bisa menjadi penuaan dini sehingga sampai yang paling parah itu kanker kulit. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika.